Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu dan rezekinya dilancarkan teman-teman. Di video kali ini, Mimin bakal membahas sebuah aplikasi penghasil uang nih bosku. Jika teman-teman tertarik, silakan. Jika tidak, ya nggak apa-apa. Itu kembali ke diri kalian masing-masing. Jadi jika kalian tertarik, silakan teman-teman daftar melalui link yang ada di bawah video. Jika kalian tidak tertarik, tidak masalah juga. Jadi pastikan dulu tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip agar teman-teman tidak gagal paham bagaimana cara menyelesaikan misinya dan cara menghasilkan uang. Sebelum kita masuk, barangkali kalian baru menemukan channel ini, yuk berteman dengan cara subscribe dan aktifkan juga bell lonceng notifikasinya. Karena setiap hari kami mengupload video tentang penghasil uang dan bagi-bagi dana kaget juga teman-teman. Dan terima kasih yang sudah mengklik video ini, semoga kalian sehat selalu. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam step by step di aplikasi yang bakal kita bahas. Yang pertama, di sini Mimin bakal kasih tahu dulu untuk cara daftarnya. Oke teman-teman, ketika kalian sudah ingin bermain dan ingin menggarap aplikasi ini, silakan teman-teman klik linknya, sudah ada di deskripsi video ini ya. Nanti teman-teman langsung klik aja. Nah, ketika kalian sudah mengklik link tersebut, maka teman-teman bakal mendapatkan tampilan kurang lebih akan seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa langsung ya masukin di sini ya step by step-nya. Yang kosong ini silakan teman-teman isi. Nah, untuk bagian ini silakan teman-teman masukin email HP kalian teman-teman. Misalnya seperti ini. Lalu untuk bagian sandi, buat kata sandi baru paling atas dan paling bawah ini samakan aja teman-teman ya, atas dan bawah samakan aja. Misalnya nama kalian itu Dani teman-teman, Dani 00, terus di bawahnya Dani 00, ini sebagai contoh. Lalu klik di bagian mendaftar. Nah, jadi seperti itu untuk cara daftar di dalam aplikasi ini teman-teman ya, cukup mudah sekali. Nah, nanti di akhir video Mimin bakal melakukan penarikan apakah garapan ini masih ngebayar atau tidak nih teman-teman. Tapi di sini Mimin bakal lihatkan, karena untuk melakukan penarikan kita harus menunggu atau bermain setelah mendaftar itu satu harian teman-teman. Di sini Mimin mendaftar ya pada tanggal 21 Mei 2022. Berarti kita sudah bisa melakukan penarikan besok di tanggal 22 Mei. Nah, besok kita akan coba melakukan penarikan. Jadi Mimin bakal cut dulu video ini sampai di tanggal 22. Mimin bakal sambung untuk nantinya di akhir video kita bakal melakukan penarikan apakah garapan ini masih ngebayar atau tidak. Tapi di sini Mimin bakal kasih tahu cara bermain ataupun cara menyelesaikan misi di dalam aplikasi Mine Rush ini ya. Nah, di sini jika kalian ingin bermain untuk menghasilkan uang, kalian pastikan dulu lihat apakah aplikasinya masih ngebayar atau tidak. Nanti di akhir video Mimin bakal melakukan penarikan, artinya besok Mimin akan melakukan penarikan di tanggal 22 Mei, karena kita menunggu satu harian bermain dulu baru bisa melakukan penarikan teman-teman setelah mendaftar. Nah, di sini nanti Mimin akan lihatkan bagaimana cara bermainnya teman-teman. Nah, di sini kita langsung pergi aja. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ada tanda kelompokku, penarikan, tentang kami, dan jika teman-teman ingin mengunduh aplikasinya
silakan klik di bagian aplikasi teman-teman. Nah, di sini Mimin bakal ingatkan jika kalian ingin bermain di aplikasi yang Mimin bahas ini, teman-teman itu yang pertama wajib mempunyai atau sudah mengunduh aplikasi Indodax atau aplikasi Trust Wallet atau aplikasi Binance teman-teman. Yang dimana kalian harus punya aplikasi yang Mimin katakan tadi, karena ya untuk melakukan isi ulang menggunakan aplikasi tersebut, dan untuk melakukan penarikan perlu juga aplikasi yang tadi Mimin katakan. Nah, kalian harus punya aplikasi Indodax teman-teman. Ya, di Play Store sudah ada, silakan install, atau bisa juga menggunakan aplikasi Trust Wallet teman-teman. Nah, di sini Mimin bakal menggunakan aplikasi Trust Wallet untuk melakukan isi ulang teman-teman. Karena ya untuk bermain di garapan ini teman-teman tidak bisa bermain gratisan. Kita harus mempunyai modal atau melakukan isi ulang di dalam aplikasi ini minimum 10 USDT ya. Jadi jika juga ingin bermain, juga pastikan gunakan dana bebas, jangan dana pinjaman ya, karena kita tidak tahu kapan garapan ini bakal itu ya, kalian juga tahu ya. Jadi kita tidak tahu kapan garapan ini umurnya sampai kapan teman-teman. Jadi kalian wajib dulu paham risikonya sebelum melakukan isi ulang teman-teman. Nah, untuk cara melakukan isi ulang, teman-teman klik di bagian deposit teman-teman. Nah, kita bisa klik di bagian ini, nanti kalian bisa langsung pilih aja jenis miningnya yang mana. Di sini ada teman-teman. Ada harga yang 10 USDT ya. Ada yang harga 20 USDT, ada harga 100 USDT, dan sampai harga yang 1000 USDT teman-teman. Semakin mahal mining yang kalian gunakan, semakin besar juga penghasilan kalian setiap harinya teman-teman. Nah, di sini kita klik di bagian menu akun, lalu klik di bagian deposit ini ya. Klik aja. Nah, nanti teman-teman bakal diarahkan langsung ke halaman seperti ini. Nah, di sini jangan lupa kalian bisa pilih TRC20 teman-teman. Lalu jangan lupa salin alamat ini ya. Kita klik di bagian salin alamat untuk melakukan isi ulang bosku. Nah, lalu kalian wajib punya aplikasi Trust Wallet teman-teman. Bisa menggunakan Indodax, bisa menggunakan Trust Wallet, bisa menggunakan aplikasi Binance teman-teman. Oke teman-teman, Mimin udah masuk ke aplikasi Trust Wallet, lalu kita langsung pilih aja USDT ya teman-teman. Mimin bakal isi ulang 10 USDT. Lalu kita klik di bagian send, kita kirim 10 USDT. Nah, di bagian address kita tempelkan alamat yang telah kita salin tadi bosku. Kita tempel, lalu masukkan di sini jumlah yang ingin kalian isi ulang tadi, minimum 10 USDT ya. Oke, jika sudah kita klik continue seperti ini teman-teman. Kita tunggu ya, ini cara-caranya untuk isi ulang ya. Mimin bakal isi ulang 10 USDT nih bosku. Oke teman-teman, lalu kita langsung transfer aja 10 USDT nya ke aplikasi yang kita bahas. Ini adalah merupakan cara melakukan isi ulangnya ya bosku. Oke, kita tunggu sampai sukses masuk ke aplikasinya. Itu memakan sampai 10 menit biar masuk benar-benar di dalam akun kita yang tadinya kita bahas teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah berhasil mentransfer ke alamat yang telah kita salin tadi dari aplikasinya sekitar 10 USDT ya teman-teman. Jadi sudah berhasil kita isi ulang dari Trust Wallet
Dan kalian bisa lihat di sini sudah ada riwayat transfer 10 USDT ya. Dan saldo kita sudah 0 di sini dan 10 USDT-nya berpindah ke aplikasi yang kita bahas teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk aja dan di sini kalian bisa lihat ya. Nah, di sini kita keluar saja ketika sudah berhasil mentransfernya. Kita bakal bisa cek di bagian ini apakah sudah masuk apa belum. Di sini masih 0 ya, teman-teman. Kita tunggu aja sampai 5 menitan nanti bakal masuk juga di akun kita. Kemudian ketika nanti sudah masuk dolar USDT-nya 10 USDT itu, lalu untuk USDT-nya bisa kita gunakan untuk membeli alat penambangan teman-teman. Oke teman-teman, cukup menunggu 1 menitan dan saldo di akun kita sudah ada yaitu 10 USDT. Jadi cukup mudah untuk cara isi ulang ke aplikasi ini teman-teman. Nah, kita sudah punya saldo nih 10 USDT ya. Lalu kita bisa langsung bermain di bagian penambangan. Di sini ada harga-harga penambangannya, ada 10 USDT, ada yang 20 USDT, ada yang 100 USDT. Nah, untuk yang 10 USDT itu penghasilan per hari kita dapat 0,4 USDT ya, Bosku. Tinggal kalian pilih aja yang sesuai saldo yang kalian punya. Kita punya 10 USDT, maka kita ambil yang 10 USDT aja. Nah, besok kita sudah bisa melakukan penarikan di tanggal 22 Mei ya. Ini tanggal 21 Mei, berarti besok sudah bisa kita melakukan penarikan. Nah, kita langsung pilih aja yang ini ya teman-teman, karena saldo Mimin hanya 10 USDT. Kita klik. Nah, lalu kita langsung scroll ke bawah, klik di bagian menu bawah ini, lalu klik di bagian konfirmasi ya. Oke, successful ya teman-teman. Dan kalian bisa lihat di sini kita sudah punya nih penambangan yang 10 USDT, maka penghasilan per hari 0,4 USDT. Dan kita bisa cek di menu akun dan kalian bisa lihat di sini saldo kita sudah 10,4 USDT teman-teman, dengan penghasilan per hari 0,4 USDT. Nah, besok kita sudah bisa melakukan penarikan. Jadi seperti itu ya. Oke teman-teman, Mimin bakal melakukan penarikan karena Mimin sudah bermain dan memining dalam waktu 24 jam. Kita langsung klik aja di bagian penarikan, kita klik di bagian aktivitas teman-temannya, dan di sini kalian bisa lihat ya untuk detail transaksi ataupun penghasilan kita. Di sini kalian bisa cekin harian setiap hari teman-teman di bagian menu tanda ya, untuk mengambil komisi ataupun reward di bagian tanda ini. Kalian bisa check in juga untuk mendapatkan penghasilan. Dan di sini Mimin kemarin membeli penambangan yang 10 dolar dan kita udah bermain selama 24 jam atau menunggu selama 24 jam kita sudah bisa withdraw nih Bosku. Dan saldo Mimin yang bisa ditarik di sini yaitu 10,6. Jadi Mimin kemarin membeli penambangan 10 dolar dan kita sudah bisa withdraw lagi 10 dolar teman-teman, 10,6 ya. Kita akan buktikan apakah aplikasi ini masih ngebayar. Kita klik di bagian penarikan, kita akan withdraw ke Trust Wallet teman-teman. Nah, sebelum melakukan penarikan kalian bisa kaitkan dulu Trust Wallet kalian ataupun alamat TRX kalian menggunakan jaringan TRC20 teman-teman. Kita langsung tarik aja semua 10,4 ya, kita withdraw. Kita masukkan di sini kata sandi penarikan kita yang telah kita buat teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini proses penarikannya itu akan diproses paling lama 10 menit. Kita langsung klik di bagian kirim untuk melanjutkan penarikan 10,4 teman-teman. Nanti yang Mimin bakal lihatkan nanti saldonya masuk ke Trust Wallet teman-teman ya. Kita klik kirim. Oke, aplikasi penarikan berhasil. Kita klik di bagian catatan penarikan. Kalian bisa lihat di sini masih dalam pengolahan. Nah, di sini kita tunggu aja sampai penarikan kita diproses dan biaya penarikannya 0 teman-teman. Jadi gratis ya. Dan nanti yang masuk ke Trust Wallet ataupun ke Indodax kalian nanti jika ingin withdraw itu adalah 10,4 teman-teman ya, 10,4 dolar.
kalau dirupiahkan 100 ribuan lah teman-teman ya. Oke, kita coba refresh seperti ini, dan di sini masih dalam proses teman-teman ya. Di sini kita skip saja sampai penarikan kita berhasil. Nah, jadi seperti itu, kalian bisa klik di bagian share untuk mengundang teman. Kalian bisa copy link referral kalian, kalian bagikan ke media sosial ataupun ke teman yang ingin kalian ajak. Nanti ketika ada yang mendaftar menggunakan link kalian, kalian mendapatkan komisi juga nih teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa penambangan yang bisa kalian beli ya teman-teman, dan masa aktifnya ada, pendapatan per hari kalian bakal kelihatan di sini, tinggal teman-teman baca. Tapi di sini mimin sudah kasih tahu tadi di awal video ya, kita fokus untuk melakukan penarikan, dan kita bisa lihat di sini masih dalam proses. Kita tunggu saja sampai beberapa saat, paling lama 10 menit teman-teman. Nah, nanti masuk ke Trust Wallet ya teman-teman. Mimin menarik ke Trust Wallet ataupun ke dompet Trust Wallet, baru nanti dari dompet ini bisa kita transfer ke bank melalui Indodax. Jadi ini uang teman-teman ya, yang kita tarik itu adalah uang nyata, bisa kita cairkan menjadi uang atau ditransfer ke bank. Jadi seperti itu. Nah, ini belum masuk teman-teman ya. Nanti masuk mimin bakal lihatkan kepada kalian. Di sini masih dalam proses. Kita tunggu saja beberapa saat teman-teman. Di sini masih dalam proses. Kita tunggu ya. Oke teman-teman, cukup menunggu sekitar 10 menitan, penarikan kita sudah diproses ataupun sudah sukses teman-teman. Kalian bisa lihat sukses menarik 10,4 dolar, dan sudah masuk ke Trust Wallet. Kalian bisa lihat di sini masuk 10,4. Kita coba buka teman-teman. Kalian bisa lihat di sini sudah masuk 10,4 dolar ke Trust Wallet ya. Jadi garapan ini masih ngebayar teman-teman. Jadi kalian bisa kita refresh ya. Nah, kalian bisa lihat di sini teman-teman, saldo kita sudah 12,4 ya, yang tadinya 2 dolar ditambah dengan 10,4 dan masuknya ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini masuk 10,4 dolar teman-teman. Jadi aplikasi ini sudah terbukti ngebayar. Jika kalian tertarik, silahkan teman-teman untuk kalian garap atau tidak, itu kembali ke diri kalian. Dan tentunya aplikasi ini sudah terbukti ngebayar ya. Oke, di sini tinggal 0,2 dolar lagi teman-teman. Besok kita bisa withdraw lagi teman-teman ya. Kalian bisa check in harian di bagian check in teman-teman. Kalian bisa check in harian di bagian check in untuk mendapatkan komisi dolar juga. Di sini mimin sudah check in tadi, tidak bisa lagi teman-teman ya. Besok kita bisa check in lagi. Jadi seperti itu untuk cara membereskan misi dan melakukan penarikan. Oke, cukup sekian dulu review yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mimin tidak maksa kalian untuk bermain, itu kembali ke diri kalian masing-masing.